semangat jahat sebenarnya. Sebab itu pandangan mereka. Jadi sebab itulah adanya persembahan sewang. Tapi sekarang sewang dah dimodernkan lebih kepada persembahan kebudayaan. Tapi pada dahulunya sewang adalah satu ritual untuk pengubatan tradisional mereka. Pakaian mereka menggunakan daun-daun dan juga bunga hutan. Ya? Dan dia akan bergerak dalam bulatan. Ya? Dan ada seorang pemimpin dia akan kedudukan dia di tengah bulatan tersebut. Yang kaum Johai punya sewang, dia lain sebab dia laju sangat. Music dia laju, orang yang sewang laju juga. Dan dia ada, tak tahu macam mana cakap, tapi apa dia buat lagi expressive. Macam cara dia menari semua. Ha? Eh, cuba suruh ni. Jom, jom, jom. Mana? Kita pun tak tahu ni. Jom. Jom. Oh. Aduh, goyang, goyang ni. Tapi apa yang saya lihat, masyarakat asli kaum Jahai di Roy Belum ni, memang mereka ni sangat mesra. Dan kami pun sangat seronok lah dekat perkampungan orang asli kaum Jahai ni. Sekarang ni, saya dengan Riz pun tak tahulah tarian apa ni. Tapi tarian masyarakat orang asli kaum Jahai ni, kita orang ikut je. Dia ada cara sebab sewang ni bukan untuk orang buat saja-saja. Dia ada maksudnya, setiap lagu ada maksudnya. So, dia ada satu macam ni, tak tahu binatang apa, tapi ada cara kalau nak buat betul, ada cara. Saya dan boy, kita cuba je tengok. Okay, sekarang ni, ini kita bertepuk tangan pula sekarang ni. Tak tahulah teknik apa pula yang ni ajar pula sekarang. Kita, saya dan Riz pun ikut je. Mereka tak beberapa malu macam kampung orang asli lain. So, satu kampung join sewang dengan kita. Kita sewang dengan budak-budak kampung. Ahli sewang kita dah ramai. Dengan Pak Long pun dia, Pak Long. Okey, hari pun dah lewat malam ni. Saya dan Riz pun dah penat. Lepas ni kita orang nak balik ke houseboat kami. Untuk penonton-penonton semua, esok saya dan Riz masih ada di sini lagi untuk melihat dan kongsi budaya masyarakat kaum Jahai ni. Pastikan anda bersama kami. Tapi sebelum kita balik, boleh kita main lagi satu lagu? Boleh, Riz? Boleh. Boleh? Okey, jom. Okey, semua dah ready? Kita main satu lagu lagi. 1, 2, 3. Okey, pagi-pagi lagi Pak Long dengan Pak Hussein ni nak ajak kita masuk hutan pula, Riz. Masuk hutan? Ya. Yeah. Semalam kita masuk hutan, hari ni masuk hutan juga. Nak leburu lagi ke? Bukan, Riz. Hari ni Pak Long dengan Pak Hussein ni nak ajak kita pergi.